Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribda Eklesia, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Bribda Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat sore pemirsa bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada saat ini. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah Pancoran ataupun Kuningan yang akan lurus menuju Trunojoyo maupun Blok M, pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga terjadi ketersendatan jelang traffic light yang berimbas hingga 900 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami himbau juga bagi para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross maupun jembatan penyeberangan orang yang telah tersedia. Dan sama halnya dari arah Wijaya yang akan berbelok ke arah Pancoran ataupun Kuningan, pada sore hari ini juga tampak cukup ramai dan sama halnya perlambatan juga terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya dari arah Senopati yang akan menuju ke Pancoran maupun Kuningan juga tampak cukup ramai dan juga lancar. Perlambatan kecepatan juga hanya terjadi jalan traffic light selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada seluruh kendaraan yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan kami himbau kembali kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia yang melaporkan. Kembali kepada Ratu. Silahkan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Polsek Pantai Bidari Polres Aceh Timur memberikan bantuan kemanusiaan untuk negeri kepada pimpinan Dayah. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan harmonisasi ulama dan umaro. Kapolsek Pantai Bidari Ibda Munawir bersama sejumlah personel Polsek Pantai melakukan silaturahmi dan memberikan bantuan untuk negeri ke sejumlah dayah di wilayah Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur pada Jumat pagi 20 Oktober 2023. Polsek Pantai Bidari menyerahkan bantuan ke tiga tempat. Yang pertama adalah pemberian bantuan ke Dayah Khairul Huda, Asuhan Tengku Nawawi M. Ali Gampong, Monasa Tengoh. Kemudian bantuan juga diberikan kepada Dayah Nurul Huda, Asuhan Tengku Zainal Abidin Gampong, Musanah Lebok. Dan yang terakhir, Polsek Pantai Bidari memberikan bantuan untuk Dayah Bidayatul Huda, Asuhan Tengku Mulyadi Gampong, Tengoh. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi Dayah dan para santri sebagai generasi penerus bangsa. Para pimpinan Dayah sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh Polsek Pantai Bidari. Melalui bantuan yang diberikan, Kamtibmas yang kondusif diharapkan dapat terwujud. Tim Humas Polsek Pantai Bidari Polres Aceh Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan menempelkan stiker pada bus dan angkutan umum di Terminal Induk Purwodadi pada 20 Oktober 2023. Stiker tersebut mengusung tagline Pemilu 2024 Grobogan Ayem Tentrem dengan tujuan agar seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan pemilu damai, khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan.
Sebagai upaya mewujudkan suasana yang aman dan damai dalam pelaksanaan pemilu 2024 pada tanggal 20 Oktober 2023, Polres Grobogan menempelkan stiker imbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan bersama Dandim 0717 Grobogan, Letkol Arhanud Muda Setiawan. Di Terminal Induk Purwodadi tersebut, Kapolres Grobogan bersama Dandim mendatangi bus maupun angkutan umum untuk menempelkan stiker imbauan. Selain menempelkan stiker pada bus atau angkutan umum, stiker juga dibagikan kepada para pengguna transportasi yang ada di terminal tersebut. Dalam keterangannya, Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan menjelaskan bahwa tagline Pemilu 2024 Grobogan Ayem Tentrem pada stiker tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan pemilu damai khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan. Ya, kita juga secara simbolis menempelkan stiker Pemilu Damai dan juga Grobogan Adem dan Ayem. Jadi ini adalah tagline semboyan kita warga Grobogan supaya disosialisasikan ke masyarakat supaya kita sama-sama mendukung pemilu damai di wilayah Kabupaten Grobogan. Pembagian stiker ini merupakan saran edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap guyup rukun dalam menyukseskan pemilu 2024, terutama dalam menyikapi perbedaan pilihan, di mana dengan adanya perbedaan tersebut, jangan sampai tercipta kelompok-kelompok sehingga dapat memecah belah warga Grobogan. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.